Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bukenfil. Oke teman-teman ya, kali ini saya tetap di rumahnya Bang Bukas teman-teman ya. Di mana? Ya ini Bukenfil. Bukenfil kan pohonnya ini bolong. Oh iya. Kalau bolong ini kan tanduri kelapa. Ditanam. Ditanam. Nah, ditanam, wasip. Ditanam kelapa. Mulai buru sampai buru merujuk sampai di sekarang ini wis. Baru merujuk itu baru tumbuh teman-teman ya. Tumbuh. Baru tumbuh. Jadi ini dimasukkan ya Bang. Jadi ya, akarnya ini dimasukkan ke dalam batang yang berlubang ini ya. Iya. Wah, keren. Ini coba Mas. Nah, ini. Jadi ini teman-teman ya, ini berlubang. Nah, itu lubangnya masuk. Ini sudah kuat ini teman-teman ya. Ini sudah kuat. Akarnya tembus ke bawah. Tembus ini, Pak. Ya. Tembus ya. Mantap. Untuk pemupukannya gimana nih Bang? Ya dipupuk. Nah. Pakai pupuk apa? Pupuk MPK. MPK 1616. Oh, MPK 1616. Jadi kalau yang ada pohon kelapanya seperti ini dipupuk dari atas sini apa ditaruh di sini? Di sini, Pak. Enggak apa-apa. Oh, taruh sini ya. Enggak apa-apa sedikit tapi ya. Satu sendok ini. Oh, satu sendok. Satu nanti sendok. Sini untuk akarnya bougainville. Jadi akar bougainville-nya juga di sini aja. Oh, tapi ini berlubang sampai ke bawah, tembus ke bawah ini. Tembus ya? Ini, Pak, ya. Wah. Mantap, teman-teman tembus ya. Tembus ini, Pak. Ya. Nah, ini viral teman-teman, viral karena belum ada bougainville yang ditanami oleh bonsai kelapa. Keren teman-teman, ini nggak bisa dicabut teman-teman ya. Bisa, nah, bisa, kalau ya. Ingin bukti bisa teman-teman ya, datang ke rumah ini mau saya beli teman-teman. Keren. Nah ini teman-teman ya, wah ini baru kali ini saya tahu seperti ini ya, mungkin juga teman-teman yang lain baru kali ini juga ya. Wah. Mantap. Antik. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, sekali lagi walaupun rumah kita itu di tengah kopian, di tengah kebun, ternyata apa? Begitu kita semangat merawat bougainville, ya jadinya seperti ini. Ada aja ide dan kreasi baru yang mau di untuk bagaimana bougainville itu menjadi bunga yang sangat cantik. Oke, teman-teman ya. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.